teman-teman, jumpa lagi di Dirgaria Channel. Untuk video tutorial kali ini, saya ingin menyampaikan dan membuat tutorial mengenai perpanjangan pencairan BPUM 2,4 juta rupiah sampai tanggal 18 Februari 2021. Untuk video selengkapnya, jangan lupa teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai habis. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut. Untuk pertama-tama di sini saya ingin memberitahu bahwa perpanjangan pencairan BPUM dari pemerintah ini sampai tanggal 18 Februari khusus untuk yang belum menerima dana di gelombang tahap 1 dan tahap 2 kemarin tahun 2020. Untuk pencairan bantuan produktif usaha mikro ini atau BLT 2021 ini masih prosesnya itu masih banyak yang belum dicairkan, masih sampai sekarang sama masih di 78,8%, kurang dari maksimal ya, harusnya sampai 100% untuk tahun 2020 kemarin, jadi diperpanjang di tahun ini sampai bulan Februari di tanggal 18 ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengeceknya, kita langsung cek aja nama secara online ya teman-teman. Kita masuk ke Google Chrome, lalu kita cari eformbri.co.id. Di sini teman-teman ada tampilan-tampilan di websitenya Bank BRI seperti ini tampilannya. Lalu teman-teman jangan lupa untuk mengetahui teman-teman menerima atau tidak, masukkan nomor KTP atau identitas teman-teman di sini. Kita masukkan nomor identitasnya ya seperti ini. Lalu secara betul ya, jangan sampai salah angka, harus detail. Dilanjutkan dengan kolom kode captcha. Nah, itu berisikan dengan kode yang ada di arsir seperti garis-garis hitam itu kodenya. Nah, ini tampilannya jika teman-teman menerima bantuan 2,4 juta dari pemerintah itu. Akan seperti ini tampilannya. Dari websitenya Bank BRI tampilannya seperti ini. Jangan lupa teman-teman jika sudah mendapatkan laporan seperti ini untuk datang ke Bank BRI. Bagaimana untuk tampilan teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan? Nah, untuk belum mendapatkan bantuan, teman-teman mengeceknya juga sama seperti ini juga. Masukkan nomor KTP teman-teman secara detail, jangan sampai salah angka. Lalu sama masukkan kode captcha yang di arsir warna hitam. Setelah itu teman-teman langsung proses inquiry. Nah, seperti ini nih teman-teman tampilan jika teman-teman belum menerima bantuan BPUM senilai 2,4 juta ini. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa datang ke Dinas Koperasi atau teman-teman langsung aja datang ke Bank BRI terdekat. Saya ulangi ya, tampilan ini jika teman-teman menerima BPUM 2,4 juta ini. Dan ya, tampilan ini jika teman-teman tidak menerima bantuan tersebut. Oke teman-teman, jangan sampai terlambat, cek sekarang juga ya. Pokoknya secepat mungkin teman-teman cek, jangan sampai terlambat. Lalu jika terpilih, teman-teman bisa datang ke Bank BRI terdekat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini mengenai video tutorial ini. Jangan sampai teman-teman tidak subscribe, jangan sampai juga teman-teman tidak nyalakan lonceng.